Manis ini, Pak. Manis. Kakem. Benar-benar. Ini, Pak. Kasih, Min. Min. Per lima orang. Mas Andi. Nah, kita tadi sudah lihat dan kita sudah review landasan hukumnya. Kalau sudah ada keputusan dari PPN di bulan Juni ya, PPN ini bulan Juli tahun 2017. Dan sudah ditentukan semua rumah di sekitar sini, semua rumah toko, semuanya menerima. Tetapi hanya 4 ini. Karena itu kita tadi instruksikan kepada wali kota supaya dieksekusi. Bebaskan lahannya. Pastikan proyek ini tidak berhenti. Dan kita melihat kepentingan nasional yang amat besar dalam proyek ini. Keterlambatan di sini bisa menjadi masalah. Jadi kita akan minta kepada wali kota untuk segera melakukan eksekusi. Tentu akan diberikan peringatan. Dan Anda bisa lihat sendiri, seluruh wilayahnya sudah bebas. Tinggal 4 tempat itu. Biar itu jalan. Tanpa menunggu instansi ya, Pak? Kalau untuk lajurnya sendiri tidak ada masalah? Lajurnya tidak, tetapi biaya menjadi jauh lebih besar ketika tidak dituntaskan secara bersamaan. Ongkos akan jadi besar sekali. Itu sebabnya ini dijalankan dan kita ingin pastikan bahwa ini untuk kepentingan publik, ini bukan untuk kepentingan satu dua kelompok. Ini adalah untuk kepentingan nasional. 173.000 orang akan lewat jalur ini setiap hari. Dan kita ingin memastikan bulan Maret 2019 sesuai dengan perencanaan dan ini sesuai dengan kepentingan nasional kita, ini bisa jalan. Jadi kita akan tuntaskan di situ. Minggu depan kita akan lihat pelaksanaan ini.